Silakan dipilih-pilih. Itu berapa? Ini yang suka dipakai sama Raja Dangdut. Roma Irama? Asep Solihin yang ada di sini. Tapi dia dipanggilnya si Raja Dangdut. Oh. Karena kan punya orkes. Oh gitu. Biasalah nilai-nilaian orang lah. Oh. Gitu. Berapa itu Asep Solihin? Ini 12,5. 12.500? Enggak, 1.250. Oh, kira 12.500. 1.250 kalau ini. Itu berapa? Nah, ini buatan Cigonewa. Cigonewa? Ya. Sejak kapan Cigonewa bikin biola? Sejak Jakarta udah tahu semua kalau ini asli dari Cigonewa. Gitu. Itu berapa? Ini biola ini 4 juta, kemarin ada yang nawar 6 juta, nggak saya kasih. Wah, kan lebih mahal, kenapa nggak dikasih? Karena yang belinya juga nggak ada. Gitu. Ya, apa yang diomongin? Itu 1.250, ya, itu yang ini 4 boleh juta. Juga. Ini, ini pernah dipakai sama Excel. Excel Ross? Enggak, Excel tetangga saya. Suka dipanggil si Excel. Oh, ini gitarnya lokal semua ya? Emang lokal. Nah, kalau yang luar ini. Wah. Nah, ini ngambilnya dari luar, luar bagasi, ini di luar rumah. Semuanya, nah ini. Maksudnya ini. Luar negeri. Oh, luar negeri mah ini, Mas. Oh, ini? Nah, ini. Bisa dipilih semua, Mas. Saya udah 17 tahun loh, Mas. Di sini sepi terus, Mas. 17 tahun di sini sepi. Ya. Mas, tapi masih jualan. Masih jualan. Maksudnya sepi suasananya. Oh. Kayaknya saya suka ini deh. Boleh, nggak apa-apa. Ini 2 juta, Mas. Aduh. Mas, kalau boleh, kalau nawar boleh. 300 deh. Kemurahan segitu dong. 1,5 lah. Ini nggak bisa, Mas. Ini tetap 2 juta. Kalau mau silakan, kalau enggak ya udah, enggak apa-apa. Kalau saya mah. Ya udah deh, ini Mas. Saya mah di sini karyawan, Mas, digaji. Saya mah nanti kalau misalkan murah-murah saya gajinya bisa kecil. 2 juta. Ya, boleh. Oke, Mas. Mas Tesi. Mas Tesi. Mas Tesi kan? Bukan. Siapa? Lu gak tau gue, album gue udah 2. Siapa ini? Lu Masa kena? Masa Tesi? Ini lu gak kena? Gue jarang nonton TV, gue di toko terus. Masa Tesi? Mas? Yeah! Kenapa? Oh. Kirain rocker suaranya keren. Gue lagi nyari barang nih. Mas Andre ya? Lu tau gue? Iya dong. Gue aja enggak. Bercanda nih. Iya gue biasa, gue lagi pengen nyari alat musik bro. Gue mau manggung. Mas Andre? Iya. Duh rambutnya kayak gini, pangling banget. Udah gondrongin sekarang. Mas? Ada barang baru apa lagi nih? Banyak, banyak. Mas, ini ada idola. Ada keyboard yang dipetik gak? Gak ada. Gue lagi nyari. Keyboard itu cuma ada 2. Yang dipencet sama dijejek. Gue nyari dipetik bro. Gak ada, gak ada kalau yang dipetik. Ini minta tanda tangan. Boleh minta tanda tangannya gak? Ah lu udah kayak gue artis aja lu minta tanda tangan. Ini nyamar gue bilang. Andre! Kan? Pakai wig! Biar orang-orang tuh gak kenalin gue, kalau gak repot bro minta foto tanda tangan bro. Pantesan Kak Kevin suka minta foto ya. Andre. Nyanyi dong, nyanyi Pantesan dong. Pantesan gak kenal saya Kak Kevin ini. Buat saya ya ini ya, kenang-kenangannya. Kenang-kenangannya. Tuh dapat kenang-kenangan kan saya fans. Iya, saya juga ngefans sama dia 97 dulu. Udah gak usah berebutan. Nyanyi dong, nyanyi dong. Boleh, boleh. Mau lagu apa? Tapi jangan kasih tau orang-orang. Enggak lah. Enggak lah. Ini lagi. Ini tangan tangan dulu mas. Tangan tangan dulu ya. Oh my god. Tanda tangannya keren banget. Ini orang miru aja susah loh. Iya ya, karena saya memang biar abadi lah. Mana senar? Ada. Senar. Ini gitar baru nih? Iya, baru beli. Merek apa nih? Ini mereknya Haha. Ya Haha. Ini mas. Gede banget nih senar. Iya, ngumpul sih senarnya. Gue periksa dulu ya? Ya. Ini senar nih? Ya. Senar sih. Itu 2 juta mas. Gue bayar gesek boleh? Boleh, boleh. Wah gak bisa dibayar mas, saldonya kosong ini mas. Bisa kartu kredit yang lain gak? Kosong saldonya tuh.
saldo Anda dipegang bini tuh. Gue transfer aja deh. Kalau mau, Mas, mohon maaf, bawa kartu yang lain. Ini kartu saya pegang. Ya udah. Bayar Mas nanti kesininya. Iya iya. BPKB perlu nggak? Nggak usah. Ya, perlu lah. Masa artis nggak ada isinya duitnya. Low profile, low profile. Bukan low profile, kere kalau kosong. Mas ya, ini keluarnya kemana nih? Sini Mas. Sini. Nggak ngomong. Situ nggak ada. Mas jangan lupa bayar Mas. Iya iya iya. Aduh, idola itu. Mas, iya. Saya juga idolanya lagi. Dia pakai nyamar segala. Maklum kan iya. Banyak fansnya yang iya. Nganterin. Wih. Kok nyasar? Sudah, sudah. Iya. Silakan, Mbak. Iya, Mas. Selamat datang. Selamat datang di toko kami. Kamu pegawai? Iya. Silakan kalau mau pilih-pilih, Mbak. Saya nyari gitar dong. Mbak, gitar begini, Mbak. Gitar begini. Kalau begini tabla. Iya, maksud saya gitar. Saya lagi olahraga tangan. Oh, banyak. Nih, mau akustik, elektrik. Silakan. Saya mau cari gitar yang ada... Hah? Hah? Bikin kaget aja. Kagetnya kok telat? Telat, Mas. Telat. Saya memang begitu telat orangnya. Oh. Aduh, saya sampai kaget. Saya mau gitar yang ada tanda tangan. Wah, tadi pula ada orangnya. Siapa? Ini tanda tangan siapa? Andre. Andre itu siapa? Vokalnya Justin Stinky. Katanya mau tanda tangan. Iya, ya, di mana-mana harus kenal sama penyanyinya. Oh ini, tanda ini. Tangan Andre. Oh, kebetulin. Betulan. Masih inget aja. Saya mau beli dong, Mas. Aduh, gak bisa, Mbak. Ini kan gitar favorit. Tapi saya ngefans banget sama dia, ada tanda tangannya. Saya mau nyari. Enggak. Kasih, kasih, enggak cewek. Lah. Enggak, 20 juta deh saya lepas. Ya, 20 juta kemahalan dong, saya gak cukup. Berapa adanya? Saya cuma ada 2 juta, tuh. Wah, jenisnya. Kalau 2 juta, ya 2 juta kan sama aja. Tadi saya juga bayarnya 2 juta. Ya, 2 juta sekalian saya nemenin dinner lah. Gimana? Si dinner orang mana itu? Dinner makan malam. Ini pantesan toko gak laku-laku. Kok kirain neneng dinner, penyanyi Sunda. Gimana? Ya, Mas ya. 2 juta. Nomor handphone boleh dong? Boleh, jangan kan nomor handphone. Boleh. Bikin nomor handphone ini. Dah. Gitarnya, Mas? Ini. Udah pulang bareng aja kalau gitu. Hah? Enggak ah. Saya dukung kok. Enggak. Ya, ya, makasih sama-sama. Ya, Mas. Ya. Okay, dapat jodoh juga. Sukses ya dinernya ya. Aha. Ini kesempatan bagus. Kayaknya akan untung banyak. Kalau ini aku tanda tanganin. Hih. Gak kelihatan. Sip. Bisa mahal ini harganya nih. Ya mari. Mas, aku mau nyari gitar ada. Gitar ini banyak. Hah, gak percaya saya. Kan gue percaya ya. Saya mau cari gitar, Mas. Saya maksud bukan gitar kayak gitu, yang gitar-gitar yang buat harian anak-anak itu. Oh, gitar akustik. Bukan gitar listrik ini, bukan. Akustik. Akustik. Ini tuh di atas tuh. Wow. Ini ada tanda tangannya Andre tahu dia. Nih. Boleh dong, Mas. Nih. Yang tengah itu berapa, Mas? Ini yang tengah 4 juta, Mbak. Ya. Ini 5 juta. Aduh, mahal banget. Ada tanda tangan Andre Taulan. Ya ampun. Oh. Ya. Mas. Andre Taulani kok dulu bisa tanda tangannya sampai di sini, Mas? Bisa, karena saya kerjasama dengan Andre Taulani. 4 juta, tapi jangan 4 juta dong, Mas. 6 gimana? Oke. Okay. Ya. Oke. Mbak, karena Mbak membeli itu, Mbak mendapatkan passion gitar. Mbak untuk latihan grip dan yang lain, Mbak mendapatkan ini. Dan juga mendapatkan sabuk India. Oke. Terima kasih. Ya. Mana bro? Ya. Mau balik lagi nih. Ya. Mau bayar ya? Gua mau ambil KTP, udah gua transfer.
Kok mukanya kebalik? Hah? Kok mukanya kebalik? Ah, lihat lagi yang benar. Itu. Itu. Salah kali. Mas, kebalik, Mas. Waduh, lupa saya. Jasa bro, KTP. Mana, 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 mana? KTP. Saya kan udah transfer. Ya. Mas, hah? Mukanya kebalik tuh. Oh. Coba buka, buka. Enggak, kebalik dari mana? Enggak. Enggak. Enggak, kebalik dari mana? Mata saya kayaknya ya. Beli apa nih, Mbak? Beli gitar. Beli gitar. Okay. Udah, Mbak, pulang aja, Mbak. Hah? Pulang aja kalau udah dapat gitar. Ya udah. Berapa nih? Ini 4 juta. Kok mahal? Loh, kan ada tanda tangannya si penyanyi top itu. Siapa? Andre Taulani. Andre Taulani? Taulani itu ya? Saya. Masa sih? Lah. Ya ini saya beli gitar, kenapa? Emangnya tanda tangan kali Anda jadi mahal. Ini tanda tangan siapa? Tanda tangan kamu dong. Saya gak merasa tanda tangan seperti ini, tanda tangan saya gak kayak gini. Tanda tangan Mas, Sos. Ini gimana sih Mas, kok bingung gini? Saya telah lancang tanda tangan sendiri. Tapi bukan maksud saya itu, tapi saya pengen laku aja. Karena gaji saya kecil, Pak Andre. Tolong saya, Pak Andre. Saya gak bermaksud buat.